Warga emas pada masa kini tidak terlepas dari teknologi dalam kehidupan seharian. Mereka berkomunikasi dengan kenalan melalui media sosial dan tidak tersisi daripada kehidupan sosial kerana usia. Teknologi masa kini banyak membantu kita dalam memudahkan urusan seharian maupun urusan formal yang melibatkan jabatan kerajaan ataupun swasta. Lepas tu ini memudahkan kita komunikasi tanpa sempadan lah. Sebab bila kita buat kerja, misalnya kita mesyuarat, keputusan tu boleh dibuat dengan cepat. Tidak perlu kita pergi ke pejabat, buang masa dalam jam. Jadi contoh-contoh yang paling bagus ialah Google Meet dan Zoom Meeting. Contoh terbaik merapatkan jurang komunikasi. Pada pendapat saya, teknologi ini penting juga untuk warga emas seperti saya. Selain saya dapat berhibur, dapat tengok YouTube dan juga dapat video call dengan anak saya yang jauh di perantauan di Australia dan di Kuala Lumpur yang tak dapat raya pada tahun ini. Jadi teknologi ini sangat baik untuk saya. Walaupun mereka mengambil berat tentang penggunaan teknologi, teknologi digital memudahkan kehidupan harian mereka dalam setiap bidang daripada komunikasi hingga masalah kesihatan, membantu mereka menjalani kehidupan berdikari dan menjalani tempoh penuaan yang efektif.